Halo teman-teman, lagi kita ada gue Suntek. Kita lanjut lagi ke Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita tes Muller sama Rivaul. Kebetulan bisa masuk. Oke, kita lihat dulu. Nah ini sebenarnya sih dibilang bagus banget sih, gak juga ya teman-teman ya, untuk formasi seperti ini ya. Tapi gak apa-apa, kita coba aja. Ini bonnya 43% plus 15% auto intercept karena dari Eric ya. Sebenarnya sama aja ini begini ya, tapi ini 42,5 ya. Jadi kita pakai yang Alberto aja ya, pakai Alberto aja. Kalian kita lihat Albertonya karena belum pernah dicoba. Oke, ini limit breaknya ya, ini jangan dilihat boundary break dua kali. Kalau model revolve begini sih, kalau gue sih ya, shoot 25, passing 25, power 25, teknik 25. Ya karena ada passing sama 1-2. Tinggal tackle-nya revolve deh yang belum ada S ya, teman-teman ya. Jadi kita pakai sementara yang ini, terus Muller ya. Mullernya ya catch 25, power 25, teknik 25. Ya seperti ini skill set-nya. Oke, kita cari lawannya. Oke, kita dapat lawan. Ya, rank platinum. Ya, superstar-nya juga berat. Platinum-nya udah susah, apalagi superstar ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat lawannya. Oke, lumayan. Nggak menakutkan sih, tapi bolehlah. Oke, kita... Oke, bola dia ternyata. Ya, teman-teman yang nanya, bang, kenapa nggak pakai Santana warna biru? Ya, karena di tim ini gue nggak bisa pakai itu. Karena nggak masuk sama bonnya. Ya, jadi pakai yang merah ini. Dan yang merah ini juga ada HA, itu hotline dari Rivaul, dapat plus lagi. Jadi kalau di kaki dari Rivaul yang ini, 10 plus berapa ya? 3% ya, kalau 5. Jadi lumayan ya, teman-teman ya. Meskipun nggak segede statusnya Santana biru, tapi ini dia ada FDS ya, gitu masalahnya. Oke. Gila, nantangin dia. Kita lihat Muller-nya 39.000, mepet ke 40.000, misalnya 28.000 ya. 500 tapi momentumnya, astaga. Kita coba cut hand dulu ya. Oke, easy catch. Long fit. Masih ke sniper ya. Oke, dia ada Misaki. Itu apa ya? Yang biru ini. Oh, Hyuga. Hyuga merah ternyata. Oke, 37.000, 36.000, 35.000. Ya, force momentum. Kita umpan ke Tsubasa. Ya, Rivaul ini memang enak ya untuk umpan-umpan, teman-teman. Karena dia itu forward ya. Umpan terus langsung shoot gitu ya, dapat 10% hotline. Wah, jiran dai kut. Ukite yaru ze. Terima kasih. Santana. Lumayan.
Rolling Arrow Jumping Overhead Shoot. Ya mungkin teman-teman bertanya, Muller itu bisa dijebolin gak sama Matsuyama baru ya? Ya menurut gue sih pasti bisa ya, jelas bisa ya. Cuman relatif lebih susah jebolin ya kalau kita pakai Muller merah ini ya, dibanding kita pakai Kalusia atau pakai yang lain. Jadi Matsuyama yang baru sih memang cancer banget teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau buat gue sih tinggal untuk ngurangin ke OP-annya itu tinggal di apa namanya, chance untuk long shootnya itu paling tinggal diturunin aja jadi 50% gitu kan. Jadi menurut gue sih lebih balance ya dibandingnya sekarang gitu. Jadi gak perlu di skillnya dihilangin atau statusnya diturunin, gak perlu itu, menurut gue chance-nya aja diturunin gitu. Ore no tamashii no play o misete yaru. Keras juga ini. Soccer ga daisuki da. Ore ga marku ni tsuku. Koko o kiri nukeru. Ini tackle-nya ya, radius ini ya. Oke, kita kasih rebound. Oke, lewat lah ini. NRS, NRS, Natureza Rebound Santana. Gue lupa sih dapet NRS ini dari mana ya. Asli gue lupa. Gue gak punya Rival Limited yang warna hijau. Ya cuman gue juga lupa ini dapet dari mana ini. Nah itu dapet status lagi dari Grandios ya. Karena Grandios ada tambah status kalau passing ke Rival. Rivaul-san. Keren ya animasinya ya. Mestinya kalau gol itu ada animasinya ya. Itu menurut gua baru sekarang. Sekarang lagi zamannya memang zaman naga. Wah, keras juga ini. Oke, Alberto pasif nggak nyala. Asiknya nggak nyala, bisa nggak nih? Kayak waktunya habis ya. Oke. Okay. Mungkin kalau pasifnya nyala plus 20% lagi jadi sekitar 41 ribuan. Okay, masih kosong-kosong. Ya kayaknya gue lebih prefer Alberto ini diganti ke Eric ya. Karena dapat auto intercept 15% ya, plus tambah lagi 5% jadi 43%. Isuginya kalau ngomong nggak kepake nih ya. Kenapa Espadasnya nggak ditaruh di tengah ya, padahal Espadas sih raja bola udara ya teman-teman. Kalau gue jadi dia sih gue taruh di tengah itu. Soalnya Hyuga bisa block tackle ya. Block tackle terus apa namanya? Nah, ini bener-bener nih. Bisa wanti juga. Oke. Kita kasih ke sini. Kita kasih hotline ke Smeder ya. Hehehe,
44.000. Ya, bagaimana kalau kita jedar aja langsung ya? Ha, ya sayang banget gue nggak punya, nggak bisa aktifin skill shootnya super speed kick backfire ya. Padahal itu gokil banget teman-teman. Ya karena susah. Mungkin kalau kalsnya bisa diakalin ya, pakai kals yang mana aja gitu ya. Nggak perlu kals yang baru, cuman Tiger Brand-nya itu loh masalahnya. Si susu Tiger Brand itu loh yang harus yang warna DC ya. Kalau yang merah kan jelek teman-teman ya. Bonnya juga kecil, jadi maksa banget gitu. Okay. Oh salah sekali anda ya. Salah sekali. Full Metal Panther. Kritikal aja. Bisa nangkep gak dia? Full power game ya, dapet ya. Harusnya dia bisa full power ya. Buat nangkep ini ya. Okay. Di situ tapi langsung bengong dia. Stamina-nya habis. Tangkap sih kayaknya sih. Iya. Oke, musuhnya live. Oke, sebenarnya segini aja videonya kali ini. Intinya Rivaul ini menurut gue sih top banget ya. Kalau Muller-nya dibilang broken OP enggak, dibilang keras banget sih keras. Jelas ya teman-teman ya. Enggak OP ya, kayak model duo Belanda gitu enggak sih kalau gue bilang ya. Muller ini kategorinya masuk SDF yang oke. Ya sama Rivaul sih, gue lebih suka Rivaul sih memang ya, lebih top ya untuk passing segala macam nabrak ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman yang masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.